Alright, hi guys, welcome back to my channel. So, harap kawan-kawan semua sihat. And then, duduk dekat rumah, COVID dah banyak dah case. So, harap korang semua sihat je lah. So, hari ni yang paling penting Gana nak share dekat korang, apa beza light metallic dengan light solid. Okay, setiap kali kita masuk call, okay, kita tengoklah poster diorang kan. Dia mesti ada kelas, okay, B1 light metallic HMPK. Lepas tu dia ada D3 light solid HMPK. Okay, apa maksud dia? Okay, ikan apa yang boleh fight dalam kelas-kelas tersebut? Okay, light metallic, kita ada dua jenis ikan yang boleh fight dalam kelas tu, which is platinum white dengan gold. Okay, super gold dengan platinum white. Dua jenis ikan tu sahaja boleh fight dalam kelas light metallic. Okay, kenapa dia light metallic? Sebab abang tengok eh, ikan PW dengan gold yang betul-betul padu, dia akan metallic, dia akan shining. Ha, korang ambil gambar ke, dia akan macam shining lah. Sebab tu dia panggil as light metallic. Sebab tu dia boleh fight dalam kelas light metallic. Sebab setiap kali kita nak main comp, kita nak hantar ikan, kita kena tengok kelas apa yang kita nak fight. Yang paling penting kelas light metallic. Maksudnya dia adalah ikan-ikan yang boleh fight dalam kelas tu adalah PW dengan super gold. Okay, itu paling penting lah. Alright, the second one, kita ada light solid. Okay, ikan jenis apa yang boleh fight dalam light solid ni? Okay, kita first, kita ada yellow, super yellow. Okay, warna kuning eh, kuning banana lah, durian lah, musang king lah, apa-apalah. Yellow, okay, yellow boleh fight dalam kelas light solid. Second fish yang boleh fight dalam kelas light solid adalah orange. Orange, apa lagi yang mereka panggil orange tu? Tak kisahlah, orange, super orange boleh fight dalam kelas light, light solid. The third fish yang boleh fight dalam kelas light solid adalah shallow fin. Shallow, ikan shallow tu yang tak ada colour tu. Ikan tu boleh fight dalam kelas light solid. Tapi kalau lah organizer tu buka kelas shallow fin lah. Okay, organizer tu buka kelas shallow fin. Sebab sekarang korang boleh tengok banyak kaum besar dah start buka kelas shallow. Shallow fin lah dia pun panggil. Okay, shallow fin. Dalam, kalau diorang buka kelas tu, ikan shallow mesti fight dalam kelas shallow fin. Dia tak boleh fight dalam kelas light solid. Okay, tu paling penting eh. And it depends juga, certain organizers competition diorang tak nak, tak bagi light tak bagi shallow lah fight dalam light solid. Walaupun tak ada kelas shallow fin. So orang tanya je lah, tanya. Okay, masa nak benching ikan tu, orang yang duduk depan tu korang tanya je lah, bang, sini shallow accepted ke? Okay, so Gana sekarang nak tunjuk contoh-contoh ikan yang boleh fight lah. Okay, kita bagi faham sikit eh. Okay, so kita ada ni. Okay, ni contoh ikan light metallic. Okay, ni adalah platinum white yang clean lah. Sebab dia menang OGC ke apa tak, best of solid ke. Apa tengok eh. Okay, ni adalah platinum white. Okay, dia sangat penting ni, platinum white. Okay, the second fish yang boleh fight dalam kategori light metallic adalah gold. Okay, ni gold. Nampak? Okay, ni double tail gold. Okay, double tail gold ni, kenapa Gana cakap light metallic? Dia apply the same thing eh. Contoh, kalau dia buka light metallic HMPK, yes, dia HMPK, PW semua boleh fight. Kalau dia buka half moon light metallic, PW half moon boleh fight. Okay, okay, tu contoh untuk gold. So sekarang saya bagi contoh untuk PW half moon. Tengok ni, PW half moon. Okay, ini ikan Gana yang menang. Okay, tapi apa yang one of the major fault dalam kategori light metallic PW adalah red wash. Okay, korang tengok eh, judges ada tulis dekat sini red wash. Okay, tapi ikan saya menang. Kenapa? Saya kawan judge ke? Bukan. Sebab kelas tu ada 3 ikan je. So ikan saya dapatlah nombor 3. Dia tak boleh nak buat apa bang, sebab ikan 3. So dia orang kenalah bagi placing. Okay, selalu orang tanya apa tu red wash eh. Okay, mai saya tunjuk lah. Dalam gambar ni dia clear sikit eh. Okay, korang tengok dekat ventral ni, nampak? Nampak tak? Warna merah tu, warna merah tu, itu adalah red wash.
Tapi saya faham orang yang baru-baru, even macam saya dulu masa saya start, saya pun confused. Kita punya nerve ending tu kan, dekat ikan tu, dia urat tu, dia dekat half moon ni semua, dia nampak merah juga. So kita akan anggap benda tu sebagai red wash, tapi bukan. Kalau korang tak percaya, tengok ni lah. Ha. Nampak tak merah-merah ni? Ah, tapi ini bukan red wash. Okay, ini bukan red wash. Red wash dia yang dekat ventral sini. Ha, tengok ni. Ventral dekat sini tu. Dia macam calik bang. Dia bukan boleh ada dekat ventral je. Dia boleh ada dekat semua bahagian eh. Kan? Tapi untuk PW Half Moon, black scale dekat dia punya chin ni, dia sangat biasa lah. Susah nak cari, cari 100% clean. Especially dekat size regular. Tapi kalau korang ada certain fall, sikit-sikit fall, hantar je. Sebab kalau kita tak hantar ikan, kita pun tak tahu ikan kita ni boleh menang ke tak. Ha. Okay, itu untuk light metallic lah. Alright. So the next contoh saya akan tunjuk pada ikan-ikan untuk light solid. Okay, first kita ada super yellow. Okay, super yellow ni. Okay, nampak ni. Ni super yellow eh. Super yellow. Okay, ni salah satu ikan yang placing dekat competition mana tak, tapi dia ikan placing lah. Okay, kalau korang nak cari gambar-gambar dekat sini, korang nak tengok ikan kom lah, mana lah pun kan. Korang boleh check dekat Nance Photography punya Facebook page. Dia salah seorang fotografer yang orang selalu akan booking lah untuk ambil gambar ikan kom dekat kom semua. So korang boleh check lah, like and share dia punya ni. Okay. Ni bukan promote dan saya tak, ni bukan promoted video ke apa, saya saja share sebab saya tengah pakai gambar-gambar dia. Alright. Okay, ni super yellow. Okay, apakah kesalahan paling besar dekat super yellow ni? Okay, kesalahan paling besar adalah Airi. Ha, Airi tu, okay, macam mana? Airi tak boleh tunjuk dalam gambar bang. Ha, okay, Airi ni, okay, contohlah kalau korang ada ikan solid dekat rumah, super red ke super yellow ke, korang pergi sekarang, korang ambil torchlight satu, lepas tu korang suluh kat badan dia. Korang suluh kat badan dia, sometimes kalau dia swim dekat celah-celah sisik dia tu, atau dekat, sometimes severe tu korang boleh nampak je dot-dot shining tu, macam pinkish, putih, metallic tu. Itu adalah irid. Irid tu korang kena faham, irid adalah satu kesalahan besar. Okay, so itu je lah. Tapi korang boleh je try hantar pergi kom. Kita tak tahu mana tahu masa tu super red tak ada siapa nak hantar. Ada 3 ekor je, hang punya ada irid, menang lah. Bagi saya, untuk orang-orang baru, jangan takut nak hantar ikan pergi kong, bagi ikan seafood lah, ikan master lah, ikan orang lama. Eh, tak kisahlah bro. Orang lama ke orang baru tak ada beza. Orang lama dia orang experience tinggi. Tapi so what? Kita orang baru, tu yang pentingnya knowledge. Ilmu tu sangat penting. Kita kena ada ilmu. Kita try je. Kalau kita tak hantar ikan yang kita ada pergi kong, macam mana orang nak cari experience? Okay. So the next fish yang boleh fight dalam kelas light solid adalah orange. Okay. Ini adalah double tail half moon orange. Kau tengok kan, double tail half moon orange. Okay, orange ni dia punya kesalahan paling besar adalah irid juga. So irid ni, tapi try je lah, try je. Korang kalau dia bukan obvious sangat, badan tak penuh dengan irid ke apa, korang hantar, dia ada sikit-sikit kan, hantar je, mana tahu dia bukan first placing pun boleh dapat third ke fourth ke sometimes. Sekarang ni kom ada sampai 7 placing bang. Ada kom ada 7 placing. Tapi try je lah, try je, okay. Semua kom, korang ada kom, korang ada duit, korang RM30, RM20, tak payah hantar beratus-beratus ikan, berpuluh ikan. Korang ada satu ikan, hantar je satu ikan. So what? Kita untuk orange. Okay, lagi satu contoh lah. Ni yellow half moon eh. Yellow half moon. Okay. Tapi ikan-ikan yellow ni kita selalu akan jumpa black scale lah. Tapi black scale tu dia kesalahan juga. Tapi hantar je. Tapi tak adalah macam penuh sangat kau hantar, memang susah sikit lah. Tapi kalau ada sikit-sikit boleh je hantar. Okay. Next tu shallow. Shallow tu satu yang paling penting. Okay. Ni shallow. Ni adalah half moon shallow. Dia third placing lah. Tak tahu dia kelas apa dia main, tapi dia third placing. So shallow ni, dia macam mana kita nak tahu shallow kita ni bagus ke tak? Okay, bila korang ambil torchlight, korang suluh dekat dia, dia tak ada shining tu kan. Shining tu, airi-airi tu, metallic tu tak ada.
Itu maksud dia korang punya shallow tu clean. Maksud ni satu colour je. Shallow ni tak ada colour. Dia just body colour je. Dia tak ada colour apa-apa dekat badan dia. Itu yang korang kena tahulah. Okay, next ni. Ni HMPK shallow HMPK shallow. Okay, ni HMPK shallow. Ni ikan gana yang saya pernah menang sebelum ni. Kom kedua ke kom ketiga lah saya pernah menang. So, saya simpan lah. Saya sayang lah shallow ni. Tapi dah mampu lah sekarang. So, macam mana, saya dah ajar macam mana korang ni. Korang ada shallow dekat rumah kan? Mesti selalunya orang buang lah, bagi Toma makan lah. Tapi, korang tengok ada satu finish lawa. Lepas tu, dia tak ada apa-apa shiny metallic dekat badan. Korang ambil simpan je lah. Mana tahu korang boleh ni menang. Kalau orang nak bagi joki, bagilah joki. Joki ni cari trofi je. Hantar je lah. Okay, itu sekian sajalah untuk semua orang. So, saya harap perbezaan light metallic dengan light solid korang boleh faham. Dan korang lepas ni nak hantar kong, korang tak keliru sangat lah. So, kalau korang suka video ni, give me a comment, give me a like. Dan jangan lupa follow saya dekat semua social media saya, which is Instagram Beta by Gana, Facebook Beta by Gana, dengan saya punya Telegram group. Saya akan letak link dekat bawah, korang check jugalah. Alright guys, see you guys in next video. Saya akan buat pasal dark solid versus dark metallic. Okay, episod kali ni Gana tak nak pergi mana-mana sebab kita sentiasa ada COVID. Stay safe. Bye-bye. See you guys in next video.